Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat tutorial yang berkenaan dengan penukaran coolant untuk TRK502. Baru-baru ni saya telah menghadapi satu masalah di mana fan radiator yang ada dalam TRK ni sentiasa menyala dan tidak off. Dan jika saya buka fuel pump punya switch, automatik kita punya fan radiator pun tetap menyala. Jadi tak tahu apa sebab. Jadi hari ni hari kita akan buat radiator punya coolant, penukaran coolant. Adalah salah satu benda yang penting, iaitu temperature sensor. Temperature sensor ini adalah berfungsi untuk menghantar signal kepada kita punya ECU, dan ECU akan membaca berapa suhu tersebut dan akan menghantar kepada kita punya fan radiator, dan fan radiator akan menyala dan off bergantung kepada ECU, pembacaan daripada temperature sensor. Yang ini pula dipanggil, dalam ini dipanggil sebagai thermostat.
Thermostat adalah bertujuan pada pemulaan enjin beroperasi, di mana coolant tidak akan didirectkan kepada radiator. Dia akan terus bypass ke pasok enjin dan enjin akan cepat panas. Bila enjin sudah panas, jadi operasi enjin itu sangat okey. Dan apabila terlalu panas, dia akan membuka kerana ada sensor di dalam, dia akan membuka dan membenarkan coolant melalui radiator. Dan ini